Gatot Subroto yang berukuran panjang 3 km. Pohon akan ditanam setiap 500 meter. Nah, ini logika kalian digunakan. Berapa total jumlah pohon yang akan ditanam? Dua menit. Habis. Nomor 2. Kakek memiliki kebun. Ini yang betul dapat 2 bintang. Kakek memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 120 meter. Panjang kebun tersebut 2 kali lebarnya. Jika kebun tersebut akan diwariskan kepada kedua putranya, dengan ketentuan anak sulung memperoleh bagian kebun 3 kali lebih luas daripada anak bungsu. Berapa meter persegi luas kebun yang akan diwariskan kepada anak bungsu? Ya, 3 menit. Nah, mudah-mudahan bisa ngitung ini, ayo. Biasanya belajar ngitung. Ah.
Satu menit setengah. Yang sudah menjawab 14 dengan jawaban bervariasi A, B, C, D, E ada. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, habis. Ya, 28 orang betul. Ya, dapat 2 bintang. Ya, kita bahas dulu. Panjangnya berapa ini? Keliling 120 meter ya. Panjangnya 2 kali. Yang ketemu berapa panjangnya? Panjangnya itu berapa? Ya, 40 meter. Lebarnya 10. Luasnya 800 meter persegi. Si bungsu dapat berapa? Sepertiganya ya? Jadi seperempat kali 800. 200 meter persegi. Iya, banyak yang ngitungnya bingung apa ngitungnya ya. Yang betul, yang salah bapak tanya ini, enggak ngitung paling. Yang menjawab A 5 orang. Tri, Safa, Azwa, Safrina, Izul. Nah, salah itu. Iya, Azwa. Yang jawab C 5 orang. Fernando, Nisa, Gesa, Nadila, Hasbi. Terpencet. Pasti kalau jawab terpencet. Soal terakhir TPA hari ini. Cari angka atau huruf selanjutnya dari soal di bawah ini yang bersesuaian dengan pola soal. 50, 40, 190, titik, 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 140, 200, 190. Ya ini 3 menit. Tapi kalau semuanya sudah jawab, Bapak tutup ya. Dua yang menjawab. Empat orang. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Hei, jangan ribut. 27, 28, Aswa. Ayo, tinggal 2 orang. Tinggal 4 orang. Tinggal 3 orang. 3 orang belum menjawab. Siapa aja Bapak lihat ini? Satu orang lagi. Habis. Semuanya betul, pintar. Bintang pertama. Terkirim bintang pertama. Kalau jaringan kalian hilang enggak terkirim. Bintang satu lagi. Ya. Soal kimia. Hitunglah pH asam lemah 0,2 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Berapakah pH-nya? 2 menit aja. Ayo jangan ribut. Ayo belajar ngitung yang masih belum mampu ngitung. Tadi sudah diajari. Berarti cak pakai rumus yang B ya. Pakai rumus B. Pakai rumus B. Nah untuk pembahasannya nanti hari Kamis. Nah, hari Kamis kita bahas saja. Jadi hari Kamis tidak pakai kelas poin bahas. Karena tinggal 15 menit biar habis soalnya. Waktunya tinggal 1 menit. Baru 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sisa 5 orang. 4, 2, 1 orang lagi. Ya, habis. Kita lihat jawabannya betul enggak. Iya, yang salah satu orang aja. Rafli Andra. Oh, salah pencet. Ayo, jangan. Kirim bintang. Kirim bintang kedua. Soal ke 5. Berapakah pH dari magnesium hidroksida yang terdapat pada obat ma? Bila KB-nya 10 pangkat min 5, bila 9 tablet. Berarti pakai rumus ini ya. Molaritas sama dengan 9 tablet kali berapa miligram itu? 2,5 kali 2,9 ya. 2,9. Nya berapa? Mg itu 24 tambah 34 58 kali 1000 per volumenya berapa? 200. Nah, silakan dihitung baru dicari OH-min baru pH-nya, POH dulu baru pH. 3 menit. Ayo jangan ribut.
Belum ada yang menjawab. Bisa 2 menit. Dari Jawa, dari jawaban itu. Tinggal 1 menit 20 detik. Baru 8. Ayo itu cari jawaban tuh SP itu. Baru 16, 18. Dua puluh lima, 10 orang. 27. Apa aja? Tanya-tanya. Sisa 6 orang. Sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Yang betul hanya satu orang, Lukman Hakim. Hari Kamis kita bahas ya. Lukman Hakim aja yang lain salah. Ya, Lukman aja yang dapat bintang. Kirim 1 Lukman. Kirim 2 Lukman. Hitunglah berapa persen derajat ionisasi asam pakai rumus alfa ya. Pakai rumus alfa yang ini. Nah, baru kalau sudah ketemu alfanya dikali 100%. Berapa persen derajat ionisasi asam Ha 0,1 molar jika diketahui Ka-nya 3,6 kali 10 pangkat min 4. Iya. Ya ternyata Lukman bisa. Bisa. Satu-satunya betul loh, berarti nanti hari Kamis sudah menjelaskan ini. Lukman, hari Kamis jelaskan ya. Loh, gak bisa. Ya, sisa 2 menit. 3 menit ini ya. Baru 3 orang.
Ayo belajar ngitung, ayo itu. Sahabat Man Ramadi suruh belajar ngitung yang angkat air. Sisa 1 menit. Ya, 10 orang belum menjawab. Sisa 8. Sisa 2 orang. Sisa 1 orang. Ya, habis. Kita lihat. Ya, semuanya betul. Pintar semua. Bintang 1. Bintang 2. Ya. Nanti yang terakhir baru 3 bintang. Kalau bisa ngirim, kadang-kadang enggak bisa ngirim yang terakhir. Ini 1 menit. Berapa dari data asam kuat dan asam lemah berikut? Manakah yang merupakan asam lemah? Ya, ini tidak ngitung, tapi menghafal. Kalau enggak hafal dibuka dulu catatannya, nanti ulangan enggak boleh ya. 1 menit. Sepuluh, sebelas, tiga belas, empat belas, enam belas, tujuh belas, dua puluh, sembilan, delapan, enam, lima, empat, tiga, dua, habis. Satu bintang. Dua bintang. Nanti ada soal terakhir baru 3 bintang kalau bisa ngirim. Soal ke nomor 9. Perhatikan beberapa bahasa berikut. Yang merupakan bahasa lemah adalah. Waktunya 1 menit. Wih, kok 3 menit? 1 menit aja. 1 menit. Kita keluar. Apa itu? Nabil. Ilbadran mau keliling lagi tuh. Ayo dilihat bukunya kembali. Ya, sisa 20 detik. 21, 22. 23. 25. 27, 28. Sisa 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, habis. 2 orang menjawab D, siapa ini? Saya. Sebenarnya Mas Safa. Salah. Enggak hafal berarti. Soal terakhir, kalau bisa ngirim bintangnya 3. Kalau enggak bisa ngirim, ya ini Bapak beri waktu tapi ya. Silakan rekam suara kalian tentang pembelajaran dengan menggunakan kelas poin pada hari ini. Tetap semangat.
3 menit. Bisa 3 orang. Siapa yang 3 orang nih? Siapa yang belum? 3 orang enggak ngirim. Kenapa? 3. 3 satu orang. Kenapa? Nah, dicari penyebabnya apa? Hah? Jelek HP-nya berani, yang lain bisa kok. Jelek HP-nya. Iya. Sudah, nggak bisa sih. Ya, Bapak, tutup dulu ya. Kita coba didengarkan ya. Ini suara siapa ini? Oh, ributnya. Suara siapa? Jor. Suara siapa itu? Ahmad Maulana. Ini suara siapa? Iya, nanti kalau rekam berarti di luar ya. Ini suara siapa? Nadia. Ini siapa? Itu suara Tri. Ini. Ya ini Bapak coba tadi pakai ya, kalau ngerekam berarti harus jauh berjauhan ya, ya karena kelihatannya ya. Iya. Iya. Bentar yang masih apa? Koneksinya hilang. Ya bentar, ini masih connect. Koneksinya masih terganggu tadi. Gara-gara suaranya Tri Amalia kan besar sekali. Yang ini yang paling panjang 19 detik. Suara siapa ini? Saya. Bentar dicek. Ya, hari ini sangat berharapan dan sangat seru karena ya, pembelajarannya aplikasi sehingga mempermudah kita untuk belajar dan memahami. Jadi saya terima kasih. Siapa? Ya, Uhing. Uhing paling panjang 19 detik. Oh ada, aduh. Oh, gara-gara suara Uhing hilang lagi. Ya, kita cek yang nilai terendah. Kasih. Ya, ini mau ditambahin bintang dulu. Ya, masih ini. Berarti yang rekod ini memang agak terganggu oleh jaringan. Ya.
Ini ada ya, saya kirim sudah masuk semua, tadi terkeluar satu. Enggak sudah. Ini satu terkeluar, masuk lagi. Terkeluar masuk siapa? Ya ini 34, 35, 36. Kirim satu bintang. Sudah? Kirim kedua. Nah itu. Sudah? Kirim ketiga. Cek bintang ya. Cek bintang. Maulana 28, Angel 25, Aulia 28, Azwa 23, Diki 29, Fatia 27, Felisa 26, Josh 26, Kesa 24, Hasbi 22. Diingat siapa terendah ya? Irene 25, Isul 25, Kaila Zareta 24, tertinggi Lukman Hakim. Baru kali ini 31. Jul Padlan 27, Maya 27, Si Muhammad Fernando 26, Giral 28, Muhammad H ini siapa? Afif ya. 28, Muhammad N, Nabil 24, Muhammad R, Rafki apa? Rafli. Rafli 27, Nabila 24, Nadila 24, Nisa 27. Piusta 26, ada perkembangan sudah Piusta. Rahel 28, Rafli 26, Ramadi 27, Resti 27, Radia 28, Rizky Putri 28, Saprina 25, Safa 25, Tri 25, Ferenanda 25, di bawah 25. Siapa di bawah 25? 2 di bawah 25. 1 Azwa Nabila. 2 Gesa Almaida. 3 Hasbi Ananta. 4 Nabila Hairunisa. 5 Nadila Ramlan. 6 Muhammad Nabi. Siapa yang enggak sama dengan punya bapak? Siapa yang sama tadi? Siapa namanya? Dia sama kayak Uli. Berarti nyontek. Ada pertanyaan. Apa? Apa sama bintang? Ya bintang tadi prosesnya mulai dari awal nak. Jadi mulai.